Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so masih lagi kita pada bab kinematik gerakan linear. Okey, so mari tadi kita telah membincangkan sehingga soalan nombor 10. Okey, nombor 10 dan juga nombor 14 last mari. Alright. So di kalangan awak ada masalah ke? Tak ada itu. Ada yang beres belakang ni? Beres belakang. Kau nak baca soalan ni ke nak tengok soalan lain? Bicara apa? Okey, kita sambung nombor sebelah ya. Okey, satu darah bergerak sepanjang garis lurus. Okey, dia sama. Halaju V diberikan okay, oleh PT kuasa 2 tambah QT. Yang keadaan P dan Q adalah pemalar dan T adalah masa. Okey, diberi mana potensi ini adalah zarah berhenti seketika apabila T sama 4 dan juga dia kata pecutannya adalah negatif 2 bila T sama dengan 1. Okey, jadi soalan dia mencari nilai P dan nilai Q. Okey, 5 markah situ. Alright, so apa yang perlu kita buat? Kita gunakan maklumat yang saya highlight tu. Yang pertama dia kata berhenti seketika apabila T 4. So berhenti bermaksud V kosong lah. So V sama kosong bila T sama dengan 4. Maka kita masuklah. Okey, P 4 kuasa 2 tambah Q 4 sama dengan kosong. Okey, so dapat 16P tambah 4Q sama dengan kosong. Okay, maka saya jadikan Q sebagai perumus, 4Q sama dengan negatif 16P, maka Q sama dengan negatif 4. Ini first equation saya. Okay, dia bentuk ni dibentuk persamaan serentak. Okay, selesai untuk yang pertama. Kemudian info yang kedua dia kata ialah pecutannya ialah negatif 2 apabila T sama dengan 1. So pecutan, ingat balik SPA. Okey, ini beza, ini Kamil. Okey, maka V nak kepada A, bezakan. Maka, kita bezakan A ialah kita dapat 2PT tambah Q. Okey, kita bezakan V. 2PT kuasa 2 dapat 2PT dan tambah Q, kita dapat Q sahaja. Okay, dan dia kata nilai dia adalah negatif 2 apabila T 1. So A sama dengan negatif 2 bila T sama dengan 1. Maka gantikan situ 2P1 tambah Q sama dengan negatif 2. So 2P tambah Q sama dengan negatif 2. Ini persamaan kedua. Okay, so persamaan serentak lah. Saya guna kaedah penggantian. Saya gantikan 1 ke dalam 2. Okay, 1 into 2. Saya masukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Maka dapatlah 2P. Q adalah negatif 4P sama dengan negatif 2. Maka negatif 2P sama dengan negatif 2 dan P sama dengan 1. Dah selesai situ. Dan bila dapat P, maka boleh cari Q lah. So, balik sini Q sama dengan negatif 4 darab 1 iaitu negatif 4. Okey, so 5 markah di situ ya. Okey, untuk soalan A. Okey, selesai. Jadi soalan gini juga agak famous lah untuk cari nilai pemalar. Okey, menggunakan info yang ada. Bagi soalan ni dia bagi dua info, maka sama serentak lah. Kalau setengah keadaan tu dia bagi satu info saja, direct saja, tidak serentak. Alright. Lagipun yang ni ada dua unknown. Ada P dengan Q. So bila dua tu wajib dia mesti pertama serentak. Okey. Kemudian untuk soalan B, julat bagi nilai T apabila zarah bergerak ke kiri.
Okey, so daripada P dan Q terdapat tu masuk semula dalam B kita lah. Okey, untuk soalan B. P ada dah nilai dia, Q ada dah nilai dia masuk semula ke dalam persamaan kita. So V sama dengan T kuasa 2. Okey, T kuasa 2 tolak 4T. Okey, itu V kita lah. Dia kata bergerak ke kiri. Bila bergerak ke kiri, maka lebih kecil daripada kosong lah. Okey, maka tekelah EQN. Okey, EQN dapat dua nilai. So, T sama kosong dan T sama dengan 4. Alright. Maka kalau kita buat graf senyum sekalipun, okey, kosong duduk sini, 4 duduk sini dan kita nak bawah ni lah. Okey, yang dia, yang lebih kecil daripada kosong, maka dapatlah julat kita T lebih besar daripada kosong, lebih kecil daripada 4. Okey, so dua markah di situ. Okey, julat bagi T apabila zarah bergerak ke kiri. Okey, beres tak? Okey, sekali lagi saya tekankan bab ini tolonglah ngejar supaya kemah molek bab ini. Okey, benda yang tak payah mana pun sebenarnya. Okey, kemudian soalan C. Jarak dalam meter yang dilalui pada saat keempat. Okey, ini bukan jumlah jarak ya. Soalan ini diminta jarak dalam saat keempat. Apa rumus dia? Pada saat keempat sama dengan S4 tolak S3. Okey, S4 tolak S3. Ada dah pada mula-mula bab ni lagi itu. Okey. Kalau perhatikan pada muka surat yang pertama bab ni, kita tengok sikit. Alright, mana? Ada bagi tak? Ke yang kedua. Ha ni. Okey. Jumlah kejarak yang dilalui ni lah. Jarak yang dilalui oleh satu zarah dalam saat ke N ialah yang dilalui dari masa T N tolak 1 hingga T sama dengan N. Sini cerita dia S N tolak S N tolak 1 lah. Okey, situ ialah Sn tolok dengan Sn tolok 1. Maksudnya kalau S T keempat, maka S4 tolok S3. Ada cerita dia. Alright, so berbalik pada soalan kita. Okey, cari S dulu lah. Okey, cari S daripada V ke S kena berlaku pengamiran. Maka S kita ialah kamekan T kuasa 2 dapat T kuasa 3 per 3 tolak 4 T kuasa 2 per 2. Okey, permudahkan T kuasa 3 per 3 ni kekal tolak 2 T kuasa 2. Sini S kita. Maka sebab dia nak pada saat keempat. Okey, jarak pada saat keempat. Maka cari dulu S4 dengan S3. So, iaitu sama dengan S bila mana T sama dengan 4 tolak dengan S bila mana T sama dengan 3. Sebab sekali lagi untuk dah. So, maka kira lah. T4 masukkan 4 kuasa 3 per 3 tolak 2 4 kuasa 2. Itu untuk S4. S4 tolak dengan okey, 3 kuasa 3 per 3 tolak 2, 3 kuasa 2. Okey, yang ni terdapat negatif 32 per 3. Okey, yang ni kita dapat negatif. Negatif ke? Negatif 9. Alright, dan dia modulus lah, saya nak modulus. Dia jarak, dia mesti positif. Tapi tak apalah, hadapan negatif pun kita modulus lah sekali. Okay, so 32. 32 per 3. Okay, tambah 9. Nanti. Okey, dapat 5 per 3. Okey, so 5 per 3. Ada jarak.
Oke, okay, saya negatif lah, saya negatif, kita mau lulus karena ataupun senang nak selamat, kita boleh buang dulu depan tak apa. Oke, okay, untuk depan lulus. Oke, okay, awal-awal lagi. Modulus, modulus, modulus. Sudah apalah, 5 per 3. Oke, okay, meter jarak dia. Oke, okay, dia sedikit berbeza dengan jumlah jarak. Oke. Okay. Boleh? Cikgu. Antara, ya saya. Dekan. Saya Oke. Okay. tak buat sama S1 dengan 2. Saya guna EQN for unknown tu. Dapat Y dengan X dengan Y tu. Tapi Boleh. dapat negatif 1 dengan positif 4. Sekejap. Negatif satu aku silap tu. Skema-skema. Tengok skema apa ke? Skema apa ke? Nombor 11 skema Skema lagi. supaya cikgu. Ah, salah awak lah tu. Awak salah masuk key in tu. Okay, nak guna EQN boleh dah. Dalam salah untuk salah A ni. Yang penting dia mana? Yang penting dia ialah pertama sini ni. Yang penting ni lah. Okay, yang markah dia sini. So, oh sorry. Sini. Okay. Kemudian sini. Dua. Kemudian kita into ni. Tiga. Kemudian sini empat. Sini lima markah. Okay, yang saya lihat tu markah tempat markah dia. Okay, yang pertama bila gantikan empat ke dalam V. Yang kedua gantikan satu dan negatif dua kepada A. Okey, sama kali dah. So, sini satu. Satu markah. Sini satu markah. Samakan ni. Nak guna penghapusan ke, penggantian ke, satu markah. Sini satu markah. Sini satu markah. Maknanya, dia kalau awak nak guna kalkulator, guna EQN kalkulator, boleh. Okey, ambil sini. Ambil di sini lagi. Sini, mana pula ambil eh? Okey, sini so. Ambil sini so. Cuba tekan EQN molek. Cuba tekan semula Nadira. Ambil EQN Dapat, yang dapat. simultaneous equation. Dia ambil dua tu dah. So dapat P1 dia wajib. P1 dengan Q negatif 4. Kalau dapat lain tu mana oscillate tekel. Ada calculator. Okay. Maknanya. Cuma yang sama sini. Kejap. Kalau tekan direct. Dia tak ada soft. Tak nampak soft. Saya takutnya tak dapat markah. Boleh, boleh. Boleh ke apa? Kalau bubuh betul boleh. Nah, memanglah boleh. Cumanya saya takut sini tidak berlaku soft. Okey. So markah dia semakan yang sebagi ni pada markah ketiga ni okay. Markah yang ketiga ni saya highlight ni. Markah ni ialah pada soft. Soft tu atau markah tu soft tu soft tu maknanya menggunakan penghapusan ataupun penggantian. Kalau ni kalau tekan direct calculator, awak tak berlaku soft ni. Bila tak berlaku soft tu, maka hilang markah situ. Hilang markah tu, maka belakang pun hilang markah belakang tu. Haa dah, kena ingat situ. Molek yang selamatnya tunjuk sikit. Okay, tunjuk penggantian ataupun penghapusan. Supaya dapat markah. Kita nak menjamin markah kita tak kurang. Haa dah, gitu dia. Paling selamat. Saya rasa ni paling selamat kena tunjuk. Tekan calculator juga boleh tekan. Cuma ni tunjuk situ. Tunjuk kita buat soft tu. Okay, menyelesaikan persamaan serentak. Okay, dia beza dengan EQN. EQN tu dia soft tu dapat capai tu betul boleh dah situ. Okay, untuk ini ni saya khuatir kalau direct calculator, aku hilang markah. Bukan hilang markah so, hilang markah tiga tu. Ha, dah. Dia NMAC ni, gini deh, cerita dia. Dia markah dia, satu markah sekali gini lah. Satu, 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 okey, dia mai hidup gitu. Skalanya. Sini satu markah, sini satu markah. Okey. Hak ni markah yang pertama, ni kedua. Kalau hak ni awak ilah hak ni, maka bawah ni ilah sekali. Begitulah. Okey, jadi buatlah nak selamat buat sikit tunjuk sikit kaedah penyelesaian tu. Ha dah. Pada masa rentak dia sama ada penggantian ataupun penghapusan. Kalau tak ingat balik rujuk balik. Okey, dalam MAT Form 3 dah ada. Dalam NMAT Form 4 pun ada. Okey, bersama serentak. Alright. Boleh tu dah? Okey, boleh dah. Lepas lo ni kita bila periksa ni bukan kita nak jawab. Salah kan kita nak ikut skema. Okey, kadang-kadang jawapan betul tak ada markah. Tak ada guna juga. Kita nak jawapan itu tepat dengan skema. Termasuknya jalan kerja dia.
Alright, selesai itu untuk nombor 11. Next. Okay, nombor 12 SPM 2015. Okay, satu zarah bergerak, so V dia diberikan 10 t, tambah 3T tolak T kuasa 2. Okay, soalan A ni soalan bonus hal laju awal. So A hal laju awal ialah 10. Dah, satu markah boleh. Main mana 10? Bila mana gantikan T sama kosong. Saya tak tunjuk situ lah. Okay, 10 tambah 3 darab kosong tolak kosong kuasa 2. So, dapat 10. Itu hal laju awal. Okay, kemudian soalan B, nilai T apabila zarah itu berhenti seketika. So, berhenti itu maknanya V sama kosong lah. Kita ambil T kosong. So, 10 tambah 3T tolak T kuasa 2 sama dengan kosong. Okay. Maka tekailah EQN pada kalkulator masing-masing. Okay, dapat T 5. T sama dengan 5. Okay, EQN dah. Okay, dua lah nilai dia. Sama T 5 dengan T sama dengan negatif 2. So, kita ambil 5 ni lah. Oh, positif. Okay, pun 2 markah di situ. Boleh diibarat soalan bonus juga. Sebab yang mikir banyak, equal 0 samakan 0, tiket EQN. Dapat jawapan sengih. Okey. Kemudian soalan C. Okey, ini kena kira sikit lah. Hal laju maksimum. So, ingat balik, hal laju maksimum atau minimum bila mana A sama dengan 0. Maka untuk soalan C, cari A dululah. Okey, cari A dulu. So, daripada V ke A ialah kita bezakan. V ke A bezakan. So, A sama dengan 10, bezakan 10 dapat 0, bezakan 3T dapat 3, bezakan T kuasa 2 dapat 2T. Okey, maka equal 0 lah. So, negatif 2T sama dengan negatif 3, T sama dengan 3 per 2. Ini masa dia bila mana hal laju maksimum berlaku. Soalan hal laju bukan nak masa, maka gantikan masa ke dalam laju. Hal laju. Maka V maksimum, V max ialah sama dengan 10 tambah 3, ganti 3 per 2, tolak 3 per 2, kuasa 2. Okey, so dapat 12.25. Okey, kemudian soalan di jumlah jarak. Okey, dalam saat pertama. Okey, maka kalau saya nak lukis, sama saya nak, kalau saya lebih saya lukis ni. Okey. Graf saya senyum masa ni, graf masam. Okey, graf masam begitu. Sini 5. Sini negatif 2 tadi kan. Kemudian sini pintasan adalah 10. Okey, dan dia kata 8 saat pertama. So, pergi lagi hingga 8. 8 duduk situ. Sebenarnya dia nak ialah luas. Apa ni? Dengan luas. Maka tunjuk dia tu, tak ada markah tu. Nak tunjuk ke. Kemudian apa yang penting sini? Yang penting kita ialah 5 dengan 8. Sama lah. Malah 3-4 salib pun gini benda nya. Kadang sama. Okay, jumlah jarak. Maka cari S dulu. Daripada V cari S. Okay, daripada V nak ke S, ingat balik S, V, A. Okey, ke bawah beza ke atas kami. Maka daripada V ke S kita kamerkan V kita. So S kamerkan 10 dapat 10T. Kamerkan 3T dapat 3T kuasa 2 per 2. Kamerkan T kuasa 2 dapat T kuasa 3 per 3. Okey, maka gantikan 5 dengan 8. So bila T sama dengan 5, gantikan maka S sama dengan 10 darab 5 tambah 3 per 2, 5 kuasa 2, tolak 5 kuasa 3 per 3. Okey, so dapat 275 okay, per 6. Gitu. Itu adalah S max. Berapa S max? Sebabnya bila mana kosong lah. Bila mana V kosong. Sini adalah S max. Ingat balik sini S-mate.
Kemudian bila T 8 sama juga lah, kita ada T 8, gantikan nilai. So S sama dengan 10 darab 8 tambah 3 per 2, 8 kuasa 2 tolak 8 kuasa 3 per 3. So tekan dapat 16 per 3. Ini adalah SN kita. Okay. SN sebabnya lah kita lah saat ke 8. N kita 8 lah. Okay, maka gunakan rumus jumlah jarak. Okay, jumlah jarak sama dengan modulus 2 S max tolak SN tolak S kosong. Maka modulus 2 S max adalah 275 per 6 tolak SN 16 per 3 tolak kosong. Okay, so dapatlah 259 per 3 lah. Okay, 259 per 3 dalam bentuk pecahan tak wajar. Dah tu dia. Okay, hampir setiap tahun soalan SPM ginilah soalan D dia. Soalan dia minta jumlah jarak. Kecuali soalan tadi lah. Jarak pada saat keempat soalan tadi. Soalan lain majoritinya adalah jumlah jarak. Kaedah dia pun majoriti kaedah gini. Ha, dah. Okay, so dapatlah markah itu penuh insyaAllah. Okay, dapatlah 10 per 10. Untuk SPM 2015. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Beres. Next. Alright. Soalan 13. Okay. V sama dengan P, T kuasa 2 tolak 6T. Dan info dia diberikan ialah ni. Pecutan 18 bila T sama dengan 3. Okay. Maka kita carilah dulu pecutan kita. Okay, balik SVA, tengok semua ni, biar tengok semua pun. Payah buat jeluak tengok ni. Sini beza, sini kami. So, daripada V nak ke A, bezakan. Maka A ialah sama dengan 2PT tolak 6. Itu A kita, itu adalah pecutan. Fungsi bagi pecutan. Okay, maka dia kata pecutan ialah 18 bila T sama dengan 3. Maka gantikan nilai 2pi 3 tolak 6 sama dengan 18. Okay, 6pi sama dengan 24, pi sama dengan 4. Dah siap, cuti. Okay, 3 markah. SPM di 16. Sekejap dah. Saya tengok skema. Okay, biarlah. Sesuai untuk soalan A, 3 markah. Mudah 3 markah ni. Okey, kemudian soalan B, julat masa dalam saat apabila halaju zarah itu menyusut. Okey, ini pelik. First time saya jumpa ni. First time jumpa pada soalan dalam buku ni. Okey, julat masa apabila zarah, apabila halaju zarah menyusut. Bila ni halaju negatif, ataupun bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Hal ni dia kata halaju menyusut. So, halaju menyusut bermaksud adalah deceleration ataupun nyah pecutan. Okey. Maknanya sebenarnya ceritanya adalah bila mana pecutan adalah negatif. Okey. Halaju menyusut bermakna pecutan negatif. Gerah. Maka pecutan ada tadi, pecutan kita ada, iaitu 2P. Mana? Okey. Soalan A ni sesat. Sekejap. Soalan A sesat. Soalan B. Okey. A kita ialah sama dengan 2. Okay, P kita 4. Okay, T tolak 6 sama dengan 8T. 8T tolak 6. Okey. Itu A kita lah bila gantikan nilai P tu dah. Ini A kita. Dan dia kata menyusup bermakna A kita lebih kecil daripada kosong. Okey. Lebih kecil daripada kosong. Okey. Maka kita ambil lah. Okey.
Oh, sini ya. Okay, 8 ti tolok. Oke. Sama eh. So 8 ti tolak 6 lebih kecil daripada kosong. Oke, maka 8 ti lebih kecil daripada 6 dan ti lebih kecil daripada 6 per 8. Permudahkan. Oke, 3. 3 per 4. Okey, maka julat kita dia mesti kalau kita buat kalau kita buat direct T lebih kecil daripada N per 8 ataupun 3 per 4 dipermudahkan, maka sini tak tepat lagi sebab ini termasuk sekali dengan negatif dah. Maka kita kena hadkan. So T kita lah di antara lebih besar atau sama kosong lebih kecil daripada 3 per 4. Satu dia. Okey. T lebih besar atau sama kosong lebih kecil daripada 3 per 4. Alright. Saya satu dah. Itu soalan B. Semuanya belakang ke itu dia. Ya, ya. Kalau gue T dekat T lebih kecil daripada 3 per 4 kan? Dia markah dia tak penuh. Okey, dia hilang. Maknanya gini dah. Kalau garis nombor, kita ibarat pada garis nombor. Okey, kosong duduk sini, sini satu, sini dua. So, 3 per 4 di mana? 3 per 4 duduk sini. Apalah kita ambil, soal penting saja. Okey, kosong sebelah kanan dia 3 per 4 dah. Okey. Jadi ini masa kita lah. Ini garis nombor bagi masa. Kalau kita kata lebih kecil daripada 3 per 4 sahaja, makanya mana benda ni? Maknanya lah semua start pada sini, sapalah semua. Sapalah hingga negatif infinity. Termasuk dengan negatif 1, negatif 2, negatif 14 juta ni. Semua sekali termasuk.
Jadi sedangkan masa tidak berlaku negatif. Sebab tu kita kena sekat dia. Kena sekat hingga kosong sahaja. So sekat di sini. Sampai sini sahaja sekat. Di situ maka kita ambil T ni apa dia? T lebih kecil daripada 3 per 4. Lebih besar atau sama kosong. Ha, dah. Tak boleh kita lock dia sehinggalah tak berhenti. Mesti berhenti. Tak lagi T tidak mungkin berlaku negatif. T ialah masa. Dan maka menjawab soalan awak kalau tinggalkan negatif 3.4 saja, maka hilang markah lah. Markah belakang tu, markah untuk N tu hilang. Boleh Nadira? Boleh. Ha, kena ingat itulah. Ingat bila mana ketaksamaan terbuka gitu. Dia kena sekat. Okay, untuk masuk. Kalau ke kanan tak apa. Contoh gini. Contoh kali nombor lain kita ada. Sini kosong, sini per 3.4. Kita dapat T lebih besar 3 per 4. Okey. Saya punya tablet ni buat mana lagi lah. Sekejap dah. Okey, sambung semula. Tak tahulah apa nak jadi tablet saya ni. Okey, kemudian kalau tadi tukar soalan dia, andai kata T lebih besar daripada 3 per 4. Hal ni tak ada masalah dah. Nak biar gini saja. Sebabnya, okay, masa memanglah sentiasa positif. Tapi bila T lebih kecil daripada 3 per 4, seperti mana soalan ni, maka kita sekat dia sehinggalah kosong sahaja. Right. Selesai itu, kemudian untuk soalan C. Okay, masa dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. Okay, so zarah berhenti, so V lah, V sama kosong. So V kita dah ada. Okay, so untuk soalan C. Okay, V kita sama dengan P pada dia 4 ni dah. So 4 T kuasa 2 tolak 6 T. Okay. Dan dia kata berhenti seketika makna sama dengan kosong. So tekanlah EQN. Okay. Tekan EQN dapat 2 nilai. Okay. T sama dengan kosong dengan T sama dengan net. Sorry. T kosong dari T per 2. T kosong dengan T sama dengan 3 per 2. Boleh. Terus EQN saja tu. Yang pentingnya tunjuk equal 0 tu. V equal 0. 4T kuasa 2 tolak 6T sama dengan kosong.
Tekan kan dapat T kosong, T 3 per 2. Okey, merah tu untuk soalan C. Okey, masa 2 markah situ. Okey, dan seterusnya untuk soalan D, jumlah jarak 3 saat pertama. Okey, jumlah jarak 3 saat pertama. Maka, sekali lagi saya nak tunjuk juga. Okey, lakaran saya. Okey, lebih kurang. Sini kosong, sini 3 per 2, sini 3. Okey, 3 saat pertama. Okey, maka apa yang nak di sebenarnya ialah dia nak luas. Okey, so tak usah cari luas lah, kita cari S macam skala juga. Okey, so cari S dulu daripada V tu. So kita V ke F kita kamerkan. Maka S ialah sama dengan 4T, so dapat 4T kuasa 3 per 3. Tolak ke 6T, 6T kuasa 2 per 2. Okey, permudahkan dapat 4 per 3, T kuasa 3, tolak 3, T kuasa 2. Okey, maka kita ambil gantikan T 3 dengan T 3 per 2. So, semua skala dah, semua skala. Bila T sama dengan 3 per 2, maka S kita sama dengan 4 per 3, 3 per 2 kuasa 3. Ni ya, S kita ni. Tolak 3, 3 per 2 kuasa 2. So, tekailah kalkulator. Kubik negatif 2.25. Negatif 2.25. Sini adalah S max kita. Okey, kemudian bila T sama dengan 3, maka S kita sama dengan 4 per 3, 3 kuasa 3, tolak 3, 3 kuasa 2. So, sekali lagi tekan kalkulator, dapat situ adalah 9. Sini 9. Ini adalah SN kita. Okey, maka pakailah rumus. Jumlah jarak ialah modulus 2S max tolak SN tolak S kosong. Okey, maka sebab sini jumlah jarak 2S max 2 negatif 2.25 tolak dengan SN 9 tolak dengan S kosong tu kosong. So, dapatlah 13.5. Banyak soalan kita jumpa, S kosong ialah kosong. Banyak soalan kita jumpa. Tak jumpa lagi S kosong ada nilai. Tapi adalah sebab dia buat tu, dia prepare dah awal. Mungkin lepas ni akan jumpa satu soalan yang mana S kosong dia ada nilai. Okay, tapi kebanyakan kita jumpa setakat ni, semuanya S kosong dia adalah kosong. Eh. So S max dengan SN tu tak ada masalah. Boleh kira tu. Alright, selesai untuk soalan nombor 13. Ada soalan yang tanya? Merah. 14, bicara dah malam dah. 14 telah tunjukkan semalam. Okey, pergi pada 15. 15 ni, soalan ni kalau perasa dia klon. Klon soalan nombor 11. Soalan 11. Itu kaya ya. Okey, itu kaya. Alang serupa berlaku. Okay. So, saya tak baca nama 15 ni. Tengok mana nombor 11 lah. 15 ni sebiji macam soalan nombor 11. Even skema dia pun sama. Okay. 15 dengan 11. Alright. Jadi, saya skip tu pada soalan nombor 16. 16 ni lah ni. Saya tak ada siap jawab lagi ni. Okay, alright. Tak apa. No, hal punya. Rajah menunjukkan arah pergerakan zarah P dan zarah Q. Kedua-dua zarah bergerak serentak. Hal laju bagi zarah Q, zarah P ni. Okay, VP sama dengan 3T kuasa 2 tolak 15T.
Dan halaju zarah Q, VQ adalah negatif 2, T kuasa 2 tambah 12T. Dengan keadaan T masa dalam saat dan selepas zarah P dan zarah Q melalui titik O. Jadi soalan A dia halaju minimum. Okay, bagi zarah P. Ingat balik halaju minimum bermaksud A sama dengan kosong. Okay, minimum atau maksimum lah. Okay, A sama dengan kosong. Maka daripada V cari A. V cari A kita kena bezakan. Okay, maka kita ambil P lah. Zarah P ni, P ni. So, VP salin dulu. 3T kuasa 2 tolak 15T. Maka A. AP lah. Okay, halaju bagi P. Saya halaju pula. Percutan bagi P. Okay, so kita dapat 6. Bezakan tu 6T tolak 15. Alright, sama dengan kosong. Maka 6T sama dengan 15 dan T sama dengan 15 per 6. Okay, so dapat 5 per 3, 5 per 2. Permudahkan. Okay, itu boleh dapat masa dia. Masa bila mana berlakunya halaju minimum. Soalan nak halaju, maka kena cari halaju, gantikan masa ke dalam lajulah. Okay, so bila ganti, ganti saja. VP, okay, sama dengan 3, 5 per 2 kuasa 2, tolak 15, 5 per 2. Okay, saya dapat negatif 18.75. Ada, ini halaju minimum. Okay, bagi P. Kemudian selesai soalan A, soalan B pula julat bagi julat bagi julat T. Okay, julat bagi T bagi arah bergerak ke kiri. So, ke kiri bermaksud V dia negatif. Ada. So, ke kiri bermaksud V negatif. Maka kita ambil. Ya? Okay. Saya punya internet dah salah hari ni. Lah, tablet pun tak buat segar dah. Okay, ada delay sikit tak? Oh, delay. Tahulah. Kalau tengok lah nanti, insyaAllah kalau rakamnya tak ada masalah. Live ni dia delay sikit. Tanya-tanya lah, tanya-tanya line tak pernah comel. Saya ni guna unified dah rumah saya ni. Bukan line seluler tak, bukan line mobile tak. Unified, the fixed line. Unified paling tak ada masalah. Tapi itulah kadang-kadang ada juga. Alright. So, masalah lain ni masalah luar kawal lah. Okay, benda bukan kawalan kita. Redo je lah, tak mana ada. Takat ni dia molek-molek. Alright. Jadi, cerita soalan B, zarah Q bergerak ke kiri. So, ambil VQ. Okay, iaitu negatif 2T kuasa 2 tambah 12T lebih kecil daripada kosong. Okey, maka tekelah EQN. Okey, EQN dapat T kosong dengan T sama dengan ni. Dapat dua tu. Okey, T kosong dengan T ni. Alright. Maka kita pun buat graf kita. Lakaran lah. Lakaran kita graf masam. Sini kosong, sini ni. Okay, dan dia nak yang lebih kecil daripada kosong. Maka dia nak mana? Dia nak ni. Ni ke bawah lah lebih kecil. Bawah lebih kecil. Tapi sebabnya hok sebelah kiri tu kosong dah. Ke kiri kosong negatif. Maka masa tak ada negatif.
Okay, masa hanya ada positif, maka jawapan kita tu kita ambil T lebih besar daripada N. Dah siap. Okay, T lebih besar daripada 6. Kita ambil T lebih kecil daripada kosong sebabnya masa tidak berlaku negatif. Itu sahaja. Jadi, semana-mana masa besar pada 6 tu menghasilkan hal laju dan negatif yang ke kiri bagi zarah Q. Ada. Selesai untuk soalan B. Kemudian jarak soalan C di antara zarah P dan zarah Q apabila percutan. Okay, sama. Ada pelik kan first time jumpa ni. Bila percutan sama. Maka cari percutan A dah sini. Dah sini percutan A dah sini. Kita cari pula percutan bagi Q. Maka kita samakan. Maka saya buat sini dah. Sebelah sini saja untuk soalan C. Okey, percutan bagi QAQ sama dengan kita bezakan dapat negatif 4T tambah 12. Itu AQ. Okey, AP ada dah tadi 6T tolak 15. Maka kita samakan sahaja. Okey, samakan AP sama dengan AQ. Okey, biar samakan AP ialah 6T tolak 15 sama dengan AQ. Okey, tolak 4T tambah dengan 12. Maka kumpulkan setempat lah. Okey, nombor sama nombor, huruf sama huruf itulah. Maka 6T tambah 4T sama dengan 12 tambah 15. 10T sama dengan 27. Maka T sama dengan 2.7. Itu masa. Okey. Masa bila mana percutan bagi zarah P dengan percutan bagi zarah Q adalah sama. Baru masa dulu. Soalan nak kena masa, soalan nak jarak. So bila jarak, kena cari S pula. Okey. So cari S. Saya sambung. Cari S bagi P dan S bagi Q. So daripada V nak ke S, kita kena buat kameran. Okey. Maka saya buat sini S bagi P. So SP lah. Saya sambung boleh dah. SP ialah 3T kuasa 3 per 3 tolak 15T kuasa 2 per 2. Boleh potong ni. So dapatlah situ. T kuasa 3 tolak 15 per 2 T kuasa 2. Itu bagi SP. Okey. Sesaran bagi zarah P. Kemudian gantikan nilai. Okey, gantikan nilai 2.7. Gantikan. So 2.7 kuasa 3 tolak 15 per 2, 2.7 kuasa 2. Acik kira? Saya tak ada kira lagi. Apa yang dah kira dah? Acik share jawapan awak. Ada rahsia dah ni? Tak ada. Berapa ni SP ni? Saya cari bukan gitu. Saya buat SP sama dengan SQ. Lepas tu ngelah sekali baru saya cari. Okey, tak apa. Tengok sini. Saya dapat sini negatif 34.992. Okey. Itu SP. Kemudian SQ pula. Sebab sebelah sini. SQ. So SQ lah kita beza, kamekan VQ lah. So dapat negatif 2T kuasa 3 per 3. Okay, tambah 12T kuasa 2 per 2. Okay, so dipermudahkan. Dapat sini negatif 2 per 3 T kuasa 3 tambah 6 T kuasa 2. Maka saya gantikan pula. Untuk cari SQ pula. So SQ ialah negatif 2 per 3. 2.7 kuasa 3. Okay, tambah 6. 2.7 kuasa 2. Okay, kira sikit.
Negatif 2 per 3, 2.7 kuasa 3. Oke, tambah 6. Oke, 6, 2.7 kuasa 2. Dapat sini 30.618. Alright. Maka dari segi gambaran dia beginilah. Okey. Gambaran dia O dekat tengah-tengah. Okey, zarah Q berada 30 meter 30.618 meter ke kanan. Sini Q. Okey, jarak dia 30.618 ke kanan sebab dia positif. Manakala zarah P berada di sini, okey, dia berada di kiri maka dia negatiflah. So, jarak dia masih lagi 34.992. Dia negatif sebab dia berada di kiri. Jarak positiflah. Maka jarak di antara P ke Q tambah 2 tu. Okey, 30.618 tambah dengan 34.992. Dia dapat 6561. Okey, 65.61. Jawab kita. Okey kan tu Nadira? Okey, sama S dulu. Dapat apa lah Nadira? SQ sama dengan SP sama dengan SQ. Lepas tu baru saya Q. Dapat? Dapat apa sama apa dia? Bapa awak buat SP sama dengan SQ? Apa rasional buat SP sama dengan SQ? Apa rasional dia? Apakah rasional awak buat SP sama dengan SQ? Sebab ia ya, sama dengan. Kita sama tu ialah pecutan. Ha, dah. Yang dia kata adalah pecutan P sama dengan pecutan Q. Yang ubat tu bila ubat SP sama SQ bermaksud sesaran P sama dengan sesaran Q. Dia adalah dua benda yang berbeza. Okay, walaupun jawapan betul, saya takutnya tak ada markah. Ha, dah. Sebab dia tidak mengikut kehendak soalan, info daripada soalan. Mungkin juga kebetulannya betul. Ataupun tak tahulah kot bagi kes ni. Sebab ayat dia pecutan zarah P sama dengan pecutan zarah Q. Bukan sesaran P sama sesaran Q. Pecutan. Spesifik dia sebut pecutan. Alright. Begitulah cerita dia dah. Jadi saya pesan dia, kita jawab tu biar mengikut kehendak soalan supaya markah, ada markah. Bukan semata-mata nak dapat jawapan tak. Kita nak jawapan dan juga markah. Jawapan yang bermarkah. So, saya jawapan yang tak ada markah. Alright. Ada dah. Sesah itu. Maka habis dah soalan kita ni. Okey, so untuk mengisi masa lagi lebih kurang 20 minit, saya ambil satu soalan kebab. Mana soalan kebab saya ni? Dah, saya kebab, saya share lah ni, awak cuba jawab. Masa lagi ni. Sekejap. Biasa ada soalan kebab ni. Kalau kan ada. Okey dulu. Kebat. Jumpa modul saya. Sekejap lah. Cari lagi. Kalau ada. Tak masalah lagi. Tak kita habis dah ni. Additional mat form 5. Alright.
Saya ni buku banyak, tambung buku soalannya. Nak jawab ni kak. Okey. Okay, saya share lagu lah, lagu MT tu. Coba tengok. Buka, cuba jawab lah dalam masa yang ada ni. Kalau dia terbit je. Alright. Dapat tak anak guru? Cuba tengok. Dapat ego. Okey, cuba jawab masalah lagi ni. Dia kata kebab. Tengoklah kebab kedoknya.
Ditulis ya kebaknya. Oleh mudah ya. Kayak inah kabari rupa. Apa dah? Nombor dua. Saya start dulu. Alright. Tengok dah. Soalan A. Satu, dia kata hal laju maksimum. So, hal laju maksimum berlaku bila mana A sama dengan kosong. Maka A telah diberikan. So, equal zero lah. So, 4 tolak 2T sama dengan kosong. So, negatif 2T, negatif 4. Maka T sama dengan 2. Okay, ini masa dia. Okay, masa bila mana hal laju dia maksimum. Maka cari hal laju pula. Daripada A nak cari V, ialah kita kena kamerkan. A nak cari V, kamerkan. So, maka V kita sama dengan kamerkan. So, 4 dapat 4T. Okay, tolak dengan 2T kuasa 2 per 2. So, nak boleh potong ni. So, V kita ialah 4T tolak T kuasa 2. Maka gantikan nilai T2 ke dalam V untuk cari V minimum kita. Maka dapatlah sini 4 darab 2 tolak 2 kuasa 2 cubit 4 sini. Siap untuk soalan nombor 1. Okey, kemudian A2 masa bila zarah menukar pergerakan. Ha, ini dia pelik sikit ni. Okay, masa bila zarah menukar pergerakan. Kalau ingat balik nota dia, ada dah nota gitu ni. Okay, berkenaan dengan hal laju. So, tengok sikit nota. Saya cari detail lagi ni. Muka surat 5 tu. Terus sikit. Ni. Okay. Laju sifar. Atau berkenaan dengan arah songsang. Atau salam wizarah musim ini. Okey. Mula. Kita highlight sini. Apabila zarah berhenti seketika atau bergerak dalam arah songsang. Okey. Bermaksud V sama dengan kosong. Ha, tu dia dah. Nota dia tu. Ada dah sebenarnya ni tak pasal ya bulan ni. Berhenti seketika V kosong. Kemudian lain ni bergerak dalam arah songsang. Maka dia masuk sama dia dan dia menukar arah. Songsang asalnya contoh ke kanan, dia pindah ke kiri. Ha, tu adalah masa V kosong tu lah. Ha, dah. Jadi untuk soalan tadi, dia guna nota nombor 9. Okay, bergerak dalam arah songsang ataupun seerti dengan menukar arah. Maka berbalik pada soalan kita tadi. Okey, 28. Maka dia kata menukar arah. Okey. Maka V kosong tu lah. Ada. Maka ambil V kosong. Untuk soalan A2. 4T tolak T kuasa 2 sama dengan kosong. So dapat T sama dengan 4. Dah siap. Ada. Kalau tahu benda dia mudah. Ya. Tak tahu dia payuh tu. Okey, menukar arah pergerakan. V sama dengan kosong. Sama saya buat perbahaman itu, kita baling batu ke atas, ke langit. Kita baling sampah ke pucuk, sebelum dia turun tu dia betis metal. Dia baru dia turun ke bawah batu tu. Ataupun duduk siling dia baling ke atas tu. Okay, kalau kita guna kamera, high speed ni kamera, nampak dia betis metal, baru dia turun. Ha, maknanya pada turun tu lah, pada masa sama yang dia tukar arah tu lah. Dan maka dapat latih sama dengan 4.
Boleh? Jadi kena best orang istilah tu. Takut-takut. Benda ditahu dah tapi best orang istilah jadi pening situ. Alright. Kemudian, okey, masa lagi. Soal A2 selesai. Soal B pula, hal okey. Lakarkan graf. Okey, untuk masa 0 hingga 5. So, graf kita ni graf masa ni deh. Berapa masa? Sebab T kuasa 2 dia negatif. So, masa kita buat graf. Lepas tu saya buat semua graf tu, walaupun graf dia tak minta, saya hampir semua soalan saya lukis graf tu. Saya lakarkan. Sebab kalau soalan dia minta gini, maka saya bersedia dah untuk lakaran tu. Bukan semua soalan minta, tapi bila minta, kalau tak tahu lukis, saja juga. Nah, deh. Maka graf masam kita, dia begini. Sini kosong, sini 4. Apa 4? Sebab bila mana dia berhenti, jadi dia bertukar arah tadi. Dan dia nak hingga 5. So, hebat 5 sini. Dah siap. Sini T kita. Sini V kita. Okey. Kalau nak cari lagi, nak pengkat lagi, cari cari nilai sini lah. Okey. Cari nilai sikit berapa sini. Sini B2 dah tadi. B2 tadi kita tahu dah nilai dia adalah 4. Nak kira lagi, boleh kira sini. Alright. So, bila 5, gantikan nilai. So, V K4 darab 5 tolok dengan 5 kuasa 2. So 20 tolok 25 dapat negatif 5. So sini negatif 5. Dah siap graf kita untuk soalan B1. Test. Oh, jawab. Nampak benar relay ni. Okey, dan last sekali jumlah jarak. Okey. Jumlah jarak samalah seperti mana tadi juga. Pak ni luas ni dengan luas ni. So, yang penting ialah 4 dengan 5. Maka carilah S dulu. So, S daripada V. Okey, kameranlah. So, 4 T kuasa 2 per 2 tolak T kuasa 3 per 3. Okey, permudahkan, potong situ. So, 2T kuasa 2 tolak T kuasa 3 per 3. Sini S kita. Maka yang pentingnya, bila masa T sama 4 dengan T sama dengan 5. So, bila T sama dengan 4, maka S kita ialah 2, 4 kuasa 2 tolak 4 kuasa 3 per 3. Okey, teka kereta dapat 32 per 3. Kemudian bila ini adalah S max kita ni, inilah S max. Kemudian bila T sama dengan 5, okey, maka S kita ialah 2, 5 kuasa 2 tolak 5 kuasa 3 per 3. So to be 25 per 3. Okey, maka last kali guna rumus. Okey, S max. Jumlah jarak. Okay, jumlah jarak sama dengan 2S max, 2, 32 per 3, tolak dengan SN, ini SN ni. Okay, 25 per 3, tolak dengan kosong. So, dapatlah 13. Ada, tak kebat mana pun. Soalan ni buku ni ya, buku pelangi ni dia tak dalam kebab. Tak kebab mana pun. Soalan standard ni soalan ni. Okay, bagi tu lah. Hampir semua soalan kita jumpa memang memerlukan cari jumlah jarak. Okay, cari V, cari A dan S dan sebagainya. Alright, so sekadar itu saja untuk hari ni. Tolong isi link kehadiran lah. Kemudian untuk kelas kita pada minggu depan, kita akan bicara nak cover bab mana dulu. Mana form 4 itu hutang tu kita ambil itu dulu baru kita ulang register selebihnya. Kemarin saya senarai dah bab-bab form 4, cuba berhati semula, tengok mana hak awak belum belajar lagi. Baik kelas SKG atau kelas 5 sains ni. Ayatlah saya dah malu saya mula. Pasal 5 sains clear dah saya semua. Dah 5 sains. Dah naik ke? Tahun lepas. Bab form 4. Semua habis ke? Eh, dah lagi. Dah lagi, okey. Abang tahu tengok senarai dah. Tengok senarai, bab mana yang belum habis, kita akan fikir bab tu lah. Alright, so itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih banyak yang hadir. Isi link hadiran, tahniah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Terima kasih, Igu. Right. Sama.